Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya. Di video kali ini saya akan sharing troubleshooting. Kita mendapatkan laporan dari operator bahwa ketika di jalan licin itu unit berjalan, tire atau ban posisi nomor 56 ya, 78 ya mas ya, 78 itu ngebreak sendiri ya ketika di jalan licin. Itu artinya apa? Hubungannya dengan TC, traction control, dengan ABS juga. Nah, kita akan kupas tuntas trouble ini dari awal sampai akhir ya. Kita pengecekan dari ABS dan traction controlnya. Terus untuk yang selanjutnya kita tes dulu ya, apakah benar memang tire atau ban di posisi nomor 7 dan 8 itu memang ngebreak sendiri ketika di jalan licin ya. Langsung ya kita tes. Tadi kelihatan sudah ya ngebreaknya seperti apa. Terus ini padahal aku sudah pakai double ya, double inner wheel juga inner axle. Nah, itu alarm yang bunyi itu alarm inner wheel ya. Coba kita matikan. Nah, inner wheel alarmnya mati ya. Itu tetap tidak bisa muter ya. Muter tapi kebanyakan dia ngebreak, masih ngebreak. Oke. Nah, lanjut ya setelah pengetesan tadi aktual. Oke. Nanti terus dilanjutkan pengecekan traction control ya dari SDP3. Nah, nanti setelah pengecekan traction control dilakukan pengecekan pengaktifkan itu ya, solenoid ABS setiap posisi ya.
setiap posisi silinder ABS. Untuk traction control kita masuknya ke BMS. Terus ke solenoid. Aku sampai untuk kartu cek nemu. Nah, iya. V3, V4, V5, V6, V46, V47. Keterangannya kontrol valve ya, ini untuk kontrol valve atau solenoid ABS ya. Ini yang depan diesel sebelah kiri, itu artinya yang keempat itu kontrol valve depan axle 2 sebelah kanan. Terus yang V5 dia kontrol valve yang axle penggerak ya, axle 4 axle paling belakang sebelah kiri. Terus V6 kontrol valve axle paling belakang, axle penggerak. Axle 4 ya, itu sebelah kanan. Terus ini yang V46. Kontrol valve axle ketiga sebelah kiri. Terus V47. Kontrol valve axle 3 sebelah kanan. Terus V81 ini untuk kita cek ya. Valve untuk traction control ya. Nah, pertama nanti kita cek ini terlebih dahulu. Nah, untuk pengaktifkan ini ya. Oke, ini pengaktifan. Nah, ini ada dua pilihan, pressure retention sama pressure increase. Untuk pressure increase dua kali bunyi. Nah, kalau ini pressure retention sekali bunyi. Ulangi lagi, pressure increase dua kali bunyi. Oke ya. Oke, kita lanjut tes ini ya. Kita cek ke belakang di aktual chamber brick. Nah, ini ya letak dari solenoid traction control. Dia posisinya itu gabung dan berjejeran dengan diff lock, interwheel dan interaxle dan heel hole ya. Ada 3 solenoid. Cuma untuk yang traction control. Yuk tes. Kita tes. Tes. Ini ya yang paling depan. Langsung kita tes yang di chamber brick atau di solenoidnya ABS. Ini ya kita lihat pergerakan dari slack adjuster dan root chamber brick. Ini posisi axle 3 kanan dan kiri ya. Tire posisi 5678. Tes.
Tes. Nah, ini pergerakannya berbeda ya. Yang posisi 78 lebih duluan ngebrik daripada posisi 56. Terus selanjutnya kita cek yang axle penggerak ya, axle paling belakang, axle 4. Kanan kiri itu pergerakannya seperti apa? Nah, ini axle paling belakang ya. Kita lihat pergerakan dari dua slack adjuster dan temper brake. Tes. Nah, ini bareng. Tes. Nah, ini bareng juga ya. Nah, kalau dilihat, nah ini kembali ke axle 3 ya. Kalau dilihat dari pengetesan itu yang benar itu yang axle 3 yang sebelah kiri atau tayar posisi 56 dan axle 4 kanan kiri atau posisi tayar 9, 10, 11, 12. Yuk tes. Tes. Satunya. Nah, kan gerak duluan ya. Baru yang Excel 3 sebelah kiri mengikuti. Kelihatan ya perbedaannya. Harusnya yang benar yang posisi tayar 56 atau tayar sebelah kiri. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pengetesan solenoid ABS ya. Karena ini yang kelihatan bermasalah di posisi tayar nomor 78 atau XL3 sebelah kanan, makanya kita langsung saja tes solenoid ABS yang posisi tayar tersebut ya. Oke, lanjut. Nah, kita menuju ke solenoid valve yang XL3 sebelah kanan ya, V47. Oke, V47 itu maksudnya kan tadi XL3 sebelah kanan, berarti posisi tayar nomor 78 ya. Langsung kita ke sana, apakah selenonya fungsi atau tidak. Oke. Nah, untuk selenoid ABS nya yang V47 ini ya, ini yang 47, ini yang berapa tadi, 46. Oke, kita langsung tes. Yo, tes. Nah, tes. Nah, yang bunyi bukan di posisi 78 ya. Coba kita cari lagi. Sepertinya ada di bagian depan. Nah, ini ya. Ini V3 sama V4. Ini V3, ini V4. Ini posisi axle 2 ya, kanan dan kiri. Yo, tes. Tes. Oke.
ini yang sebelah sini ya. Harusnya yang bunyi di posisi XL3 sebelah kanan, ternyata ini yang bunyi yang di sini. Jadi intinya kita harus tuker kabel ya, kabelnya kita tuker aja biar enggak pusing-pusing nyari. Nah, dari pendingan chip sebelah ini sempat sudah ganti controller, ternyata tetap sama aja gitu kan. Makanya kita coba tuker kabel supaya sesuai dengan apa yang di data di SDP3 ya. Oke, langsung saja kita tuker ya. Kita cari di sini letak dari komponen controller ya, ABS. Lokasinya di mana? Nah, iya, E37 untuk controller ABS. Ini kalau yang digambar itu versi yang wheel steering di sebelah kiri ya. Kalau di Indonesia itu kan steering wheel ada di sebelah kanan. Jadi kebalikannya ya. Di bawah fuse box ya, di situ ada E37, yaitu sudah controller dari ABS. Nah, ini wiring ya, wiring dari solenoid 47. V47 itu solenoidnya ya, ABS. Yang posisi tayar 78 tadi XL3. Oke. Terus C itu konektor ya, melewati konektor 102. Terus E37 langsung masuk ke controller. E37 kan controller ya. Untuk G13 itu ground atau earth. Oke. Terus kode kabelnya ini ya, warna coklat, kodenya BMS 221. Satunya warna biru BMS 220. Itu di controller ya, controller ABS. Yang sini masih tetap sama, masuk ke solenoid sama. Sama ya. Oke, terus yang solenoid V3 Mas. Solenoid V3. Ini ya, ini yang V3. Ini yang V3 solenoid XL2 sebelah kiri ya. Warnanya sama. Tapi di controller itu beda ya kodenya ya. Yang coklat BMS 199, yang biru BMS 198. Oke ya. Jadi intinya sudah ketemu masalahnya ya. Masalahnya di solenoid yang tidak sesuai dengan data dari SDP3. Kita coba sesuaikan. Setelah sesuai, saya yakin trouble ini sembuh ya, tidak kumat-kumat lagi. Nah, ini ya kabel yang dirubah
coklat sama coklat, berubah biru sama biru ya. Kabel dua selenoid ini, satunya selenoid V3 atau V4 tadi ya, V3, satunya selenoid V47. Tiap solenoid tadi kan warnanya biru sama coklat. Nah, solenoid ABS, tiap solenoid warna kabelnya sama ya, biru sama coklat. Oke. Selanjutnya ini kan sudah dibalik ya. Dibalik kabel yang dari solenoid V3 kita tukar ke solenoid V47. Selanjutnya kita tes lagi ya, apakah sudah sesuai posisinya atau belum. Kalau belum ya kita ulangi lagi, kita balik lagi. Oke. Nah, ini solenoid V47 ya, kita tes lagi. Karena setelah dibalik ini dia tidak mau dites ya. Coba kita tes yang V81 terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau V81 mau ya. Nah, oke, aku ke aktual di belakang ya, apakah sudah bergerak secara bersamaan atau belum. Nah, ini ya, setelah dilakukan penukaran kabel solenoid V3 dengan solenoid V47, kita lakukan pengetesan solenoid V81 ya. Kalau V81 tadi chamber, root chamber itu langsung bergerak ya. Tes V81. Pergerakannya sama ya, sudah ya. Pergerakannya sudah sama ya. Ini tadi setelah dilakukan penukaran ya. Trouble ini terasa ketika di jalan licin saja ya. Kalau di jalan tidak licin dia tidak akan terasa. Dia akan normal seperti biasa. Kalau jalan licin baru terasa ya trouble ini ya, karena ini hubungannya dengan traction control ya. Oke. Tes solenoid V47. Tes. Nah, sudah ya. Aman ya. Oke. V81. Secara bersama-sama ya, sudah aman berarti. Oke. Tes sudah sama-sama ya. Oke, berarti masalahnya sudah ketemu ya, karena solenoidnya kabelnya tertukar. Mungkin ada yang putus di tengah jalan karena warnanya sama kan. Makanya asal sambung aja ya, tidak memperhatikan ini kabel apa, terus mengarahnya kemana, bisa tertukar atau tidak. Kalau tertukar
efeknya apa gitu, mungkin tidak terpikirkan sampai situ ya, karena ini unit ini dipakai di berbagai tempat ya. Terus kebetulan ini trouble ini terasa di tempat saya ya, makanya kita benahi di sini. Ini ilmu yang sangat bermanfaat ya, karena jarang sekali trouble ini terjadi, bahkan tidak pernah ya, baru kali ini. Saya pun juga menemu trouble ini baru kali ini. Kemarin itu hampir 4 hari ya, 4 hari baru ketemu. Sekian video kali ini ya, semoga bermanfaat, menambah ilmu untuk teman-teman semua. Jika ada saran, kritik, tip, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita saling sharing ilmu ya. Terus yang terakhir, jangan lupa amal digitalnya dengan cara like, komen, subscribe, serta share video-video dari saya. Salam mega berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.